acaranya berlangsung seru, berlangsung dua sesi, tadi tayang di Westlife Entertainment dan 3D Entertainment. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena didukung oleh dua channel yang luar biasa juga. Untuk fisiknya, karyanya Bang Adi Bang, berapa kali jadi mempercayai juga. Itu memang berikut dari jadi dari sebenarnya Bang Adi Bang sendiri yang Ya, saya bersama ini pemusiknya Mas Yuter, Subajiri, dan Lesti, tentunya kita mencoba untuk membuat segala sesuatu dari hati. Karena biasanya yang dari hati sampai ke hati. Mulai dari lirik, lagu, dan juga musiknya. Gitu ya Bang ya? Selalu trendy lagu karyanya Bang Adi Bang. Seperti apa nih Bang? Ya, tentunya support dari fansnya Lesti juga. Terus hasil kerja keras kita juga. Tentunya juga nggak lepas dari dukungan selain Leslar, Lesti Lover, dan Be Lover juga. Dukungan media, baik online atau media sosial juga sangat membantu dalam mempublikasikan lagu-lagunya Lesti, sehingga lebih banyak dikenal dan lebih disukai. Jadi thank you untuk semuanya atas supportnya. Jadi karya ini udah lama di pesan Dede Presti dan dibuatkan dulu? Enggak, sebenarnya lagu ini adalah lagu yang belum lama kita ciptakan ya. Belum lama diciptakan, kurang lebih itu 1 bulan yang lalu. Prosesnya pun ini lagu yang fresh. Jadi tadinya kita ada lagu lain, cuma karena emang situasinya berbeda, akhirnya kita putuskan untuk membuat lagu baru lagi untuk Lesti. Mau cerita sedikit dong lagunya mengenai apa sih, mewakili Lesti banget kayaknya? Iya, lagunya sebenarnya adalah ini lagu semacam kayak apa ya, Lesti kan selama ini kalau setiap ada masalah tuh dia banyak diam ya, banyak tidak komen. Jadi sebenarnya lagu ini bisa dibilang jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini muncul dari netizen dan juga teman-teman media. Tapi yang dijawab langsung oleh Lesti. Membuat lagu ini berdasarkan ceritanya dari Abang atau bagaimana? Beda. Sedikit banyak saya tahu tentang Lesti dan cerita yang terjadi dengan dia, karena kita juga di luar dari berkarya lumayan sering berkomunikasi juga. Tapi saya memang membuat lagunya, kemudian saya bertukar pikiran dengan Lesti. Ya ada proses itulah. Tapi tidak spesial curhat itu enggak. Tapi kenapa lagunya selalu sedih, banyak yang komen di netizen? Iya, sebenarnya lagu-lagu yang saya bikin tidak selalu sedih, beda ya. Kalau romantis terus sedih. Sama satu lagi bahwa lagu slow itu tidak melulu sedih. Begitu juga bahwa lagu bahagia itu tidak melulu gembira. Jadi sebenarnya kenapa saya bikinnya mungkin slow? Karena terbukti banyak penontonnya yang suka. Jadi hampir semua yang saya bikin buat Lesti itu kan trending. Tapi memang di proyek berikutnya saya akan coba untuk membuat sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena pastinya teman-teman juga ingin lihat sesuatu yang beda sih ya. Nanti tungguin aja, karena setelah ini kita akan ada beberapa proyek yang lagi jalan. Tapi Abang kalau bikin lagu suka pas-pas mulu nih Bang ceritanya. Ini pas-pas. Kalau tidak dipas-pasin, orang tidak merasa terhubung dengan ceritanya. Jadi lagu itu harus jujur. Jadi sebenarnya bukan pas-pasin, saya harus sangat jujur dengan lirik yang saya buat. Kemudian berkomunikasi dengan penyanyinya klik. Karena dia tahu ceritanya, ya jadi nyanyi dengan enak juga. Bang, penegasan sedikit. Lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman Dede atau memang berdasarkan suara khas Dede? Berdasarkan pengalaman dan kemampuan bernyanyi. Ya, dua-duanya benar, pintar sekali ya yang nanya ya. Oke, sudah ya? Jadi ini relevan banget di depan Dede ya? Banget, banget. Jadi ini adalah mungkin semacam jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini diajukan dan tidak terjawab. Oh, okay. Masa dari video klipnya juga begitu ya Bang? Menceritakan ya. Saya tidak bahas itu ya. Bahas lagunya aja. Kalau video klip tanyanya ke Bang Bilal. Thank you.